Kawanan monyet membuat wisatawan di kawasan wisata Warpat Puncak Pas Jalan Raya Puncak Kecamatan Cisarua Kabupaten Bogor cemas. Para kawanan monyet tersebut berkeliaran untuk mencari makan. Warga setempat, Iman menjelaskan jika monyet tersebut penasaran dengan tas ransel yang kerap dibawa para wisatawan. Monyet yang berkeliaran di Warpat Puncak ini adalah monyet liar yang datang dari Talaga Warna. Mereka biasanya berkeliaran dari pagi hingga siang hari. Seringkali beberapa wisatawan kewalahan jika monyet-monyet tersebut mulai mengincar tas yang dibawa mereka. Mungkin faktor kebiasaan banyak wisatawan juga yang memberi makan mereka dengan makanan yang diambil dari dalam tas. Sampai saat ini monyet liar di kawasan Puncak terus bertambah dan kerap memasuki area padat penduduk dan tempat-tempat makan di wilayah Cisarua. Dari Kabupaten Bogor, Cevi Suryadi melaporkan.